sudah disediakan. Kepada pejabat bupati kelurahan serta pendamping, kami silakan untuk dapat menuju ke meja display kelas utama untuk dapat memilih bonsai terfavorit pilihan pejabat bupati Buleleng dalam ajang pameran nasional bonsai tahun 2024. Untuk itu kami silakan. Didengar di Buleleng ada event, karena ini asli Buleleng, beliau dari Bandung 24 jam setir ke sini. Oh ini ya. Ini menyaksikan event kita dan di Buleleng. Ya, langkah kita. Thank you.
Bagus sekali, beleleng ini sebenarnya pengalaman saya beleleng ini mulai dari pertama kali beleleng ini. Jangan bos net. Dapat sini Pak. Cahayanya berapa? Yang pertama saya tentunya memberikan apresiasi yang tinggi karena para pencinta bonsai ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan HUT ke-420 Kota Singaraja. Kegiatan ini adalah serangkaian dari kegiatan itu, dan Astungkare sekarang ini sudah diikuti oleh beberapa provinsi, 500 lebih penggemar bonsai, 700 lebih bonsai yang kita pajang di sini. Tentunya ini tidak hanya sebagai informatif, tetapi juga menjadi promotif untuk bisa ditransaksionalkan. Ini terima kasih, apresiasi yang besar bagi kami dari pemerintah daerah Kabupaten Buleleng terhadap panitia bonsai. Dari persetujuan katanya ini merupakan anggaran Akbar. Kedepannya gimana? Saya berharap sih ini jangan melihat bonsai seperti apa, bahwa ini juga menggerakkan ekonomi. Ya, menggerakkan ekonomi, menjaga pelestarian lingkungan, dan tentunya dari penghobi akan semakin banyak karena dari hobi menjadi pebisnis. Biasanya seperti itu. Dan ke depan kita harapkan event semacam ini bisa dilaksanakan menjadi kalender tahunan. Tetapi tentunya pada peningkatan yang lebih tinggi. Kalau sekarang adalah event nasional yang baru diikuti belum seluruh provinsi, mungkin ke depan bisa seluruh provinsi dan bisa internasional. Kami di Pemerintah Kabupaten pasti membackup dan siap untuk mendukung kegiatan semacam itu. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Kuat panas. Peserta. Paling jauh di Lampung, Bandung ada, Surabaya ada, Jawa Timur juga ada. Yang kemarin itu kita pengramatan sekarang nasional. Nasional ini karena kita komunitas kita ini bukan hanya di Buleleng, kita hanya cabang di Buleleng. Kita kalau tidak salah seluruh hampir seluruh kabupaten Indonesia ada cabang di Buleleng. Karena pusatnya di Jakarta, di
adalah sebuah cabang. Kalau jenis beraneka ragam, tapi dominan di atas sanca, di pohon sanca, santiki, terus ada tikusnya, terus mungkin ada pohon lokal seperti di apa namanya ilang-ilang, di pohon lokal terus asem, banyak variannya banyak. Dan yang saya tahu itu di sini yang paling lama itu asem, pohon asem kurang lebih 43 tahun. Asem itu 43 tahun. Kemudian dari segi harga, harga karena yang paling besar berapa? Kalau harga itu kemarin diminta 500, tapi yang punya nggak mau jual. 500 juta, tapi tidak dijual. Walaupun orang pada tidak dijual. Saking sayangnya sama pohon. Jenis apa? Asem. Asem. Asem ini kebetulan orang Beleng punya juga. Orang Beleng. Asem tenggeng. Kalau di alam gimana pak? Orang aku di sini jadi gimana? Dari 2006 itu di Bali sendiri sudah banyak sekali orang yang budidaya. Karena ini kan kita kebanyakan dongkel. Dongkel di alam sekarang kebanyakan udah main budidaya. Jadi cangkokan, bibit-bibitan, seperti itu. Ya mudah-mudahan diberikan izin kesempatan. Ya, bisa raja sisa bisa masyarakat. Iya. Betul. Ya. Nah, ada. Bagus sekali, kelelen ini saya banyak pengalaman saya kelelen ini mulai dari pertama kali saya tanya biasanya.